Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Nugraha, pangkat Brigadir Polisi. Saya berdinas di Polsek Kadungora, Polres Garut, Polda Jabar sebagai anggota Babin Kamtibmas. Saya membina Desa Mekar Bakti, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Keseharian saya yaitu sebagaimana perintah Bapak Kapolres Garut tentang percepatan vaksinasi, saya bersama instansi terkait membantu warga mempermudah mendapatkan vaksinasi dengan cara door to door. Nyuwun hapi, Pak. Vaksin. Atot. Kurang atas. Atot. Oh, nah gitu. Selain itu, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres Garut, anggota polisi harus membantu warganya di masa pandemi, terutama untuk pemulihan ekonomi. Saya mencoba membantu warga binaan saya dengan cara menitipkan bibit-bibit domba Garut kepada warga binaan saya yang kemudian setelah beranak nanti saya beli lagi dombanya. Alhamdulillah, warga binaan saya sangat terbantu dengan hal tersebut dan terus berkembang hingga di dua kecamatan. Setelah selesai berdinas, saya sempatkan kontrol peternak domba binaan saya serta memberikan edukasi bidang peternakan domba Garut. Selain itu, saya juga ikut melestarikan kearifan lokal, yaitu seni ketangkasan domba Garut. Tak lupa, saya sempatkan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan ajakan vaksinasi kepada seluruh peternak domba, khususnya di Kabupaten Garut dan umumnya di seluruh Indonesia. Pak Esa di Padepokan Pindadani, anu atos ngalayat ka kandang kami. Nuhun Pak Esa. Salamina cing sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Esa Logar. Salam peternakan. Bangga jadi peternak Indonesia. Pada video kali ini saya akan menayangkan tentang bagaimana saya di Pringgandani. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengguar atau menggali bagaimana sejarah Pringgandani, bagaimana peran Pringgandani di masa pandemi ini. Jadi untuk teman-teman ingin tahu bagaimana sepak terjang Pringgandani, ikuti terus video kali ini.